Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Munir di Review and Vlog. Jadi gue malam-malam mampir ke sini. Ya pasti WN sih. Ini gue lihat tadi katanya si Marcu baru ambil ikan. Cuma ikan dari planet mana gue nggak tahu. Ini ikannya lucu, lucu tapi serem, kan aneh. Gue mau liatin lah, oke teman-teman. Jadi di sini lagi banyak varian cana juga. Nanti setelah dari Kang Marcu baru kita lihat-lihat ikan cana yang ada di WNC dan lohan juga nggak ketinggalan teman-teman. Langsung aja kita ke videonya. Nah ini dia teman-teman, ikan yang tadi diambil dan baru sampai ikannya. Ini kurang lebih ikan baru sampai sekitar 2-3 jam. Ya, ini archer atau ikan-ikan yang bisa sumpit serangga atau menyumpit. Dan yang satunya itu ikan kayak manfish. Itu ikan apa itu bang? Mana? Itu manfish apa-apa itu? Bukan. Apa itu? Kalau manfish kan bentuknya ini kayak ini bang. Apa sih? Kayak segitiga gitu ya. Kalau manfish agak bulat. Itu disebutnya mono bang. Mono. Ikan mono. Mono apa dia? Monodactylus. Monodactylus. Ini ikan jenis ikan air laut apa ikan apa bang? Jadi sebenarnya ini semua itu ikan payau bang. Payau. Cuma sudah direkondisi, jadi dia sudah bisa di fresh water atau di air tawar. Oh jadi payau itu kayak air setengah garam setengah tawar ya? Ya kurang lebih kayak gitulah. Kurang jadi lebih. Dia payau itu kan biasanya dia di perairan payau di pertemuan antara antara dari laut sama air dari sungai. Oh, jadi kayak hutan-hutan bakau gitu ya, kayak ya, pesisir. Betul, di pesisir pantai. Nah, itu disebutnya payau. Oh, gitu. Cuma ini memang udah lama udah direkondisi, jadi dia sudah bisa di air tawar. Air tawar. Tapi tetap walaupun kita akuarium air tawar kan tetap pakai garam, bang. Oh. Buat bunuh bakteri biasanya. Semua pecinta ikan hias pasti pakai air tawar, pakai garam. Garam ikan yang seperti ini. Nah, ini sudah saya campur. Dan begitu tadi saya ukur, memang dia udah setara kayak payau sih, udah masuknya payau. Udah diukur. Udah saya ukur. Pakai apa ukurannya? Ada alat ukurnya itu, bang. Eh mana ya? Nah ini alat ukurnya, bang. Oh jadi biar nggak katanya-katanya ya? Bukan, oh, bang. Iya. Refraktometer. Ini alat pengukur salinitas atau kadar garam dalam air. Ini bukan potongan kaca ya? Bukan. Nanti dikeker dalam sini. Oke. Jadi setelah saya ukur, intinya ini sudah jatuhnya memang sudah payau lah ya. Oh berarti nggak sembarangan kita mengira-ngira ini udah payau atau belum, ada alatnya juga ya? Sebenarnya sih, kalau kawan saya udah pokoknya air tawar dikasih ini segini, udah sama aja. Cuma saya sambil belajar juga. Oh gitu. Akhirnya saya ukur dan ternyata udah sama. Dan ternyata selama ini pun ternyata yang kita pakai jatuhnya udah payau bang. Payau. Kan saya pun kalau ini nggak bisa ganti air tetap saya kasih garam. Fungsinya kalau saya biar nggak ada bakteri. Tapi ternyata itu sudah mendekati payau. Dan ternyata ikannya memang betul-betul sehat kan kalau sampai sini. Ikan archer atau ikan monodactylus seperti manfish. Bentuknya. Nah ini ada ikan apa ini? Frogfish ya? Ikan apa ini? Ini kayak frogfish mirip-mirip ya? Iya, ikan frogfish. Dia punya kaki. Punya kaki bang. Gitu. Cuma ikan ini memang ikan-ikan nggak terlalu agresif ya. Dia lebih diam nih, coba nih kita biar bergerak biar kawan-kawan bisa lihat tuh nih. Ini nggak bergerak dia bang? Hah? Nggak bergerak. Ya bergerak sih kadang-kadang, cuma maksudnya lebih ke pasif ya, menunggu makanan ya. Oh gitu, kayak di dekat. Ya kadang-kadang jalan juga tapi sering-seringnya sih mojok-mojok gitu bang. Dia biasanya tanknya tuh banyak pasir sama batu ya? Iya. Biar kelihatan aja. Frogfish nih. Frogfish. Ada frogfish. Mana aja frogfish, Bang? Ini kan dua itu. Nih. Dua itu. Ini dua frogfish. Ah, sebenarnya frogfish ada yang paling mahal yang warnanya orange. Oke. Atau kuning. Ini yang satu hitam apa tuh? Nah, itu trojan. Trojan ikan trojan jenis. Sama ikan payau. Jadi ada yang bilang itu gobi banteng. Gobi. Oh, gobi. Gobi banteng. Nah, ini tuh jarang banget. Oke. Ikan gobi banteng ini. Ini lucu loh kalau lagi terbang-terbangan. Nah, jarangnya di pasar. Di pasaran jarang. Emang nggak ada? Iya jarang yang jual. Ini pun nggak ada ya kalau di pasar. Ini nggak ada ya? Nggak ada. Ini punya mata dia. Ada mata. Jadi sama bener kalau makan kayak kodok bang. Oh. Bener-bener kayak kodok. Melompat gitu. Ambil mangsanya lucu sekali. Oke.
Tuh. Ini frogbis. Ada trojan. Trojan bukan nama ini. Kalau di komputer tuh virus trojan namanya. Ya, virus trojan betul. Lucu. Cuma kalau untuk trojan itu ada sedikit sengatnya bang di bagian atasnya di dorsalnya. Ada sedikit. Oh jadi berbahaya dong. Ya kayak lele aja gitulah. Kayak nggak usah itu. Abang tahu ikan ini ikan. Nah ini. Botia. Botia ini ada sengatnya. Emang dia kecil? Iya kecil, ada sengatnya sama, dia juga kecil. Oh sama. Maksudnya ada sengatnya gitu. Iya iya iya. Nah itu selain ini, selain frogfish, ada trojan, terus ada, ini yang kecil apa nih? Oke, okay. Ini ada puffer. Apa? Ikan buntal, kita bilang. Ini yang apa namanya itu? Milk spot ya. Milk spot? Kenapa dia bilang milk spot? Ya mungkin kayak bercak susu tuh. Dot-dotnya gitu. Mutiara ya. Kan ada yang biasa di pasaran itu yang ini ya bang, yang green spot. Kalau sering lihat green spot. Yang green spot yang hijau itu, yang total. Nah ini yang green spotnya. Oke okay, oke. Okay. Itu sama payau juga. Aslinya semua payau. Ini aslinya semua payau. Payau semua. Dan ini yang bawahnya reticulata. Reticulata. Kayak nama ular piton. Puffer. Oh puffer red. Puffer reticulata. Puffer. Apa namanya itu? Ikan buntal. Ikan buntal ini ngacur. Nih, ini kayaknya gue sering ngeliat ikan ngacur-ngacurin batu sama ya. Kerang itu ya? Betul. Oh gitu, ini ada bang lo? Iya baru datang kan tadi. Namanya Pepper? Pepper? Reticulata. Reticulata, iya. Pepper reticulata. Dia emang begini aja bang, gak bisa berenang apa gimana? Hah? Gak bisa berenang? Berenang sih. Gak berenang ya? Ya karena baru datang kan. Oh baru datang, menyesuaikan dulu ya? Iya. Cuma dia itu memang giginya tajam sekali, dia menghancurkan, bener kata Bang Munir, batu aja kayaknya bisa hancur. Bisa hancur. Jadi ya? Apa tuh? Dia di habitat aslinya makan kepiting, makan lobster. Nah, diajar sama dia. Nah, ini lu kalau mau mindahin gimana nih? Pakai tangan atau gimana? Oh, ya kita pakai serokan ya. Cuma karena ini ikan rawatan dari kawan. Jadi dia dilus-lus katanya bisa, Bang. Oh gitu. Tapi saya belum coba ngelus-ngelus ini. Saya belum coba ngelus-ngelus. Coba ya, kita tes ya. Tadi saya nggak sampai di bagian saya. Nih. Tuh, ini dilus. Ih, lumek sekali kawan-kawan tuh. Tuh. Bisa gigit nggak bang? Gigit, aslinya gigit. Lihat giginya nih. Lihat tuh giginya nih. Lihat, coba bang. Oh iya. Tuh, tajam sekali giginya. Mana? Ih, tadi makanya pas kebalik. Nah, tuh. Oh iya. Oh, ada giginya tajam sekali. Ini dilus-lus gak apa-apa. Tuh. Nah, kalau dia ini yang lebih pasif, Bang. Pasif banget katanya. Jadi, kalau ngejar makanan hidup agak susah. Jadi, makanan yang mati kan, udang. Oh, ditunggu. Atau mungkin ya itu tadi, kalau kayak lobster kan jalannya pelan. Oke. Okay. Nah ini dia teman-teman, ikan-ikan yang baru di WNC, baru datang ya. Ada lagi bang, itu bang. Itu bang, Palmas Legistik. Palmas Legistik, ini mah banyak banget. Ya nggak ada. Ada. Kalau Legistik nggak ada. Ini kan Senegal ya? Senegal, tapi Legistik bang, putih. Bukan gitu. bukan yang ini. Bukan yang apa itu? Palmas. Bukan Palmas albino. Yang abang suka lihat itu yang albino. Oke, okay, iya. Oh, ini logistiknya. Logistik. Kalau ada saya enggak ambil, Om. Oh, gitu ya. Senegalus ya. Senegalus. Albino. Biasanya kan yang suka di pasaran itu yang albino. Kayak gitu. Itu ada. Nah, ini mah ikan. Ah, gitu standar lah ya. Ikan 10 ribuan, 5 ribuan, banyak lah di sini. Nah, yang gua mau tanyain setelah dari sini tadi gua ngomong tentang ikan cananya Kang Marjo. Di sini ternyata kenapa? Dia banyak stok juga. Ah, enggak banyak-banyak juga. Nih ada red handrail tuh. Handrail. Ukuran lumayan tuh, udah flaring pakai tangan tuh red handrailnya. Ini di harga berapa ini, Bang? Itu di harga 150 lah. 150 segini? Ya. Serius? Sebenarnya bukan 150 ya, coba lihat atas. Ini kan harganya 180. Iya, buat sahabat Munir. Oh gitu. Apa 150 ribu aja. 150 ribu teman-teman. Androlnya, red androl tuh. Keren. Terus di sini ada Blue Ultra. Habis. Oh, udah laku. Jadi beli barusan maghrib. Laku. Ini ada Stewarty. 150 ribu. Iya. Terus di sini ada warna YL 50 ribu. YL. Ukuran kecil. 4 sampai 5 cm.
juga ada handraw. Ini sama yang tadi ya? Handraw juga. Oh, ini kecil-kecil. Kecil. 120.000. Banyak dia. Tuh, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia ada Argus Python, tumben dia pelihara ada bahan ikan gede nih. Dari kemarin ada deh. Tuh. Kayaknya dari kemarin ada deh. Kemarin enggak ada gua lihat. Hah? Enggak ada. Ada, wah, saya punya 15 ekor. Oh iya, gua enggak, tapi gua enggak kontenin kan? Iya. Nah, ini tuh Argus. Argus Python. Argus agak susah ini, kebetulan dapat kemarin tuh dapat. Nah, ini nih, yang enak nih tuh. Enggak lupa menenangkan nih. 120.000. Ini ada Asiatica Red Spot. Murah banget, cuma 50.000. Dia jualnya selalu murah, teman-teman. Langsung sih. Iya, Asiatica RS semi soft body. Maksudnya? Iya, dia bentuknya agak buntet aja, Bang. Kan senang-senangan aja. Tadi sebenarnya ada yang keris kayak gitu. Alhamdulillah. Laku ya? Hari ini keluar ya. Banyak keluar. Bukan cuma itu, di bawah ada kosong. Ada sih. Kosong. Kosong ya. Sebenarnya ada, tadi ada alligator. Oh, yang tadi. Alligator snap turtle. AST. Kura-kura. Tapi udah sold out. Nah, tapi videonya masih punya kan? Punya. Oke, itu videonya seperti itu. Jadi ada yang kecilnya juga, ada yang besarnya juga. Itu cepet banget lakunya, Bang. Hah? Ya, namanya rezeki anak semangat. Oh gitu ya. Alligator snapping turtle, yeah, udah laku ternyata turtle. Cepet banget. Ya, yeah, begitulah. Terus apa lagi, Bang, yang ada, Bang? Kosong ya? Kosong, Bang. Katanya hari Sabtu tadi lumayan banyak, Bang. Oh, ini maru-maru nih. Wah, ini maru-maru juga banyak. Tuh. Oh, boleh dilihat. Sebenarnya ada 3 orang. Itu yang tengah si Lupi, cuman orang yang gak muncul-muncul. Sebelah kanan Kang Marco, dan sebelah kiri Bang Iweng. Kalau gua bilang Kang Iweng, nggak biasa dibilang Kang Iweng. Iya, maksudnya. Adanya Bang Marco, Bang Marco, iya. Bang Iweng. Bang, ini lagi banyak apa, Bang Cana, Bang? Apa deh, Bang? Gitu-gitu deh, Bang. Sama aja sih, Bang. Tapi ada maru-maru kecil. Oh, ada maru-maru kecil ya? Kayaknya ngonten di tempat lu mendingan malam, Bang ya? Cerah ya, Bang? Udah satu cerah. Kedua nggak berisik gitu, oh, iya, rame. Vokalis. Iya, nggak ada musik. Vokalis. Nah, ini dia nih. Kita mulai dari sini. Iya, itu maru deh, Bang. Maru. Maru berapa senti? Maru apaan sih, yes ya? 16 senti ya. 15-16 ya. 15-16? Iya sih. Oh, yes nih. Iya, itu yes. 15-16. Banyak stok, Bang? Enggak. Ini udah sama tuh. Biasa kalau maru yang kecil gini berapaan, Bang? Kocak, Bang. Ini 50.000 masih. Ini agak beda nih, paling 250 nih. Iya. Bener nggak? Red Sampit itu. Oh, Red Sampit. Berapa deh harga segini? 300? 350.000. Berarti ikan gue lebih dari ini, udah 1 juta lebih dong, Bang? 1 juta lah. 1 juta ya? Ikan gue keren banget, Bang. Ini barito. Ini barito nih? Aduh, barito entah pakelan bunga ya. Kalau dilihat dari barnya sih, barito, Bang, yang pecah. Iya. Yang sini-sini sih rapi. Parah kan, Bang? Oh iya, udah galak ya. Oh, barito ini. Bunga itu bunganya di atas. Udah sirip ada biru-birunya. Iya, barito. Berapa ini, Bang? 350.000. Berapa senti ya? 28 kali ya. 28 kan untuk 30. 28 ya. Iya. Berapa 30 ya? Nah, ini yang 200 nih, maru ini. Ini yang 200-an nih. Oh, ini mah YS ini mah. YS tadi yang tuh udah main ikan juga ini. Iya, kan main kan lama. Nih, teman-teman yang cari maru YS ada di Bang Iweng atau di WNC. Harganya itu 250.000-an. Bisa nego mungkin ya, nego aja lah. Ya, kemarin kan 2,5 nih, sekarang. Oh, 200 turun lagi jadi ya. Sisa 2 lagi. Sisa 2 tuh. 200.000. Nah, ini barito kecil. Baby barito. Berapa, Bang, sekarang? 80.000. Terus ada Asiatica, apa ini? RSP, tapi masih belum merah. Oh, RSP, cuma masih bahan ya? RSP. Ada yang Marulio Des. Oh, Marulio Des. Kaltara ya, tapi nggak tahu lah ya. Ini apaan sih, Kaltara? Iya, tuh. Oh, iya. Iya. Didik. Berapa ini, Bang?
150.000. Ini ada Bultra lu. Hah? Iya Bultra. Ini bengong dia ya. Bengong, stress ya. Stress. Ya habis lompat tuh berantemnya. Nih gue liat Cilnong ada banyak nih. Iya tapi belum naik sih. Masih kempes lagi tuh malah. Iya. Belum dipompa kali ya. Iya ini lumayan lagi. Mesti harga cepean apa gimana? Gocap. Oh gocap. Iya ntar besok ada yang bagus yang bagus. Berarti ini 50 ribuan teman-teman. Tuh. Tadi ada tiga begini, dua. Cakep apanya nih? Gondrong, mutiara. Wih, mantap. Iya nih. Gondrong mah. Ini kan galak sih ini. Gondrong ya. Ada tiga tadi mah. Udah laku? Dua laku. Dua keluar ya? Oh iya. Ini mau dicaman indukan dong. Iya, 18 cm-an lah ya. 18 cm. Red spot tapi bukan WS ya. Oh, red spot. Ya, real red spot. Biasanya kalau yang gede gini, yang gondrong gini berapaan bang harganya, Bang? 3,5, Bang. 350. 50.000. Red spot lo ini. Murah ya? Iya, tadi ada 400 kan. Jual, cuman mutiara lebih beruntung sampai pala sampai pukul. Oke, oke. Tapi sampai pala juga. Iya itu banyak itu. Cuman nggak se full yang tadi. Dua keluar. Banyak. Emang dua-duanya gondrong kemarin. Kayak tadi. Nah ini masih pengiriman gimana Bang Aramo? Pengiriman gas terus. Gas terus ya. Gas terus Bang. Oke teman-teman yang mau kepoin kencana bisa langsung kontak Kang Mar. Bang Iweng atau Kang Marcu sama aja. Sama aja. Masih di satu tempat. Ini otopes apaan Bang? Kosong ya? Habis sih limbah tadi habis. Oh stoknya udah habis. Ada dikit doang tuh. Dikit doang. Oh iya. Gimana rasa stewardship? Oke teman-teman, kayaknya itu aja videonya di kios WNC atau ikan-ikan laut, ikan air payau lah pokoknya. Yang baru di Kang Marcu tuh ikannya. Setahu saya udah airnya tawang, dia kuat berarti. Kuat ya? Ya. Ini air tawang. Oh iya. Berarti dari sananya udah di fresh water. Oke, jadi buat teman-teman yang mau beli ikan lohan atau ikan cana yang ada di Bang Iweng. Gede-gede. Oscar. Berapaan Oscar, Bang? Gocap 3. Gocap 3, teman-teman. Ini lebih dari kemarin. Ini tiger ya? Bukan ya, batik ya? Kan kecil tuh. Nah. Ini yang gedenya. Ini tiger kan? Apa batik masih? Tiger batik sama batik kali ya? Beda dong. Beda ya? Beda. Tiger sama batik beda, ini kayaknya tiger Bang. Tiger ya? Tiger ini. Ini kecil-kecil Bang kemarin nih, ini sekarang gede-gedenya tuh. Oh masih batik-batik juga. Sama kan? Iya, cuma lebih gede aja ya. Nomor yang bisa dihubungin? 0812-900-995. Oke teman-teman, itu dia nomornya. Bang Iweng, langsung aja kontak ke WhatsApp-nya. Oke teman-teman, kayaknya itu dia video gua di WNC, malam-malam di WNC. Nah, gua udah liput-liput di tempatnya Bang Iweng, Kang Marcu, dan saatnya gua balik dan kita ngedit video lalu kita upload teman-teman. Oke, terima kasih ya Bang. Thank you Bang ya. Thank you Bang. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.